Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tabrani Mustafa Abidul Mudin, NIM 19030271. Saya akan menjelaskan bentuk tubuh ikan tongkol. Banyak yang beranggapan bahwa ikan tongkol dengan ikan tuna adalah sama. Memang kedua jenis ikan sering dikonsumsi oleh banyak orang, namun keduanya merupakan jenis ikan yang berbeda. Mungkin ketika diolah orang bingung untuk membedakan karena bentuk daging yang hampir mirip. Namun hal yang ini bisa dibedakan ketika Anda melihat bentuk aslinya. Ikan tongkol memiliki berat dan ukuran yang lebih kecil daripada ikan tuna. Biasanya ikan tongkol memiliki berat hingga 14 kg, namun ikan tuna bisa mencapai berat 350 kg, uniknya di seluruh dunia. Ikan tongkol dikenal dengan sebutan mackerel tuna. Perkenalkan, nama saya Azra Dwi Septira, NIM saya 057. Jadi, saya akan menjelaskan tentang mulut dan sungut pada ikan tongkol. Ikan tongkol merupakan salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomis yang penting. Ikan tongkol menjadi salah satu ikan pelagis besar dan perenang cepat yang hidup bergerombol. Ikan tongkol ini mempunyai daerah penyebaran yang luas dan umumnya mendiami perairan pantai dan oseanik. Panjang rata-rata ikan tongkol dimulai dari 20 cm sampai dengan 54 cm ataupun lebih. Mulut dan sungut pada ikan terletak di bagian anterior kepala dengan bentuk, ukuran, dan posisi yang saling bervariasi sesuai dengan kebiasaan hidup dan lingkungan di mana ikan itu berada. Hal tersebut menyebabkan bentuk dan ukuran mulut ikan omnivor dan karnivor berbeda. Bahkan bentuk dan ukuran mulut ikan yang hidup di daerah pelagis berbeda dengan bentuk dan ukuran mulut ikan yang hidup di dasar maupun di daerah batu karang. Bentuk mulut ikan ada yang protektil dan non-protektil. Protektil merupakan bentuk mulut yang dapat disembunyikan ke depan dan selanjutnya dapat ditarik kembali ke posisi semula. Pada ikan tongkol, bentuknya yaitu non-protektil karena tidak dapat disebulkan ke depan. Ikan tongkol memiliki ukuran mulut yang sedang dengan posisi sudut mulut tegak lurus dengan bola mata atau di depan bola mata. Ikan tongkol memiliki ukuran bibir yang tipis dengan keadaan hanya bibir atas yang berlipat dan bentuk bibir bawahnya bergerigi dan ujung moncongnya lancip. Lalu, ikan tongkol tidak memiliki sungut. Perkenalkan, nama saya Rafika Fidalela Batubara, NIM 19030-2011. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan sirip dan jari-jari sirip pada ikan tongkol atau Eutinus affinis. Pertama, saya mengukur panjang ikan tongkol. Panjang ikan tongkol yang saya dapat adalah 30 cm. Langkah kedua yaitu saya menimbang berat badan ikan dengan timbangan. Berat badan ikan tongkol yaitu 540 gram. Sirip. Sirip pada ikan sangat penting yaitu dalam penentuan arah dan gerak ikan. Sirip pada ikan tongkol terdiri dari yaitu sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip anus, dan sirip ekor. Sirip terdiri dari yang bersifat ganda yaitu sirip dada, sirip dan sirip perut. Sedangkan yang bersifat tunggal yaitu sirip punggung, sirip ekor, dan sirip anus. Yang pertama adalah sirip punggung. Sirip punggung pada ikan tongkol adalah berbentuk rudimeter dan terletak pada bagian kepala anterior badan. Adapun hubungan antara sirip punggung dengan sirip ekor yaitu sirip punggung terpisah dengan sirip ekor. Yang kedua adalah sirip dada. Sirip dada pada ikan tongkol posisinya yaitu oblique atau miring 45 derajat atau hampir 45 derajat. Posisi sirip dada
berada pada ikan tongkol yaitu persis di bawah linea lateralis, yaitu di tepat di belakang tutup insan. Yang ketiga adalah sirip perut. Posisi sirip perut dibandingkan sirip dada yaitu torcid, atau sirip perut berada tepat di bawah sirip dada. Yang keempat adalah sirip anus. Sirip hubungan sirip anus dengan sirip ekor yaitu terpisah. Adapun kondisi sirip anus pada ikan tongkol yaitu sirip anus tidak diliputi sisik. Yang kelima adalah sirip ekor. Sirip ekor terletak di bagian ujung paling anterior dari tubuh ikan. Adapun bentuk sirip ekor pada ikan tongkol yaitu bulan sabit atau lunate. Yang kedua adalah jari-jari sirip. Jari-jari sirip pada ikan terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama jari-jari lemah. Jari-jari lemah yaitu jari-jari yang elastis, transparan, beruas-ruas, dan pada ujungnya bercabang-cabang. Yang kedua adalah jari-jari sirip lemah mengeras, yaitu jari-jari sirip yang sudah hampir mengeras dan menyerupai duri tetapi masih beruas-ruas. Yang ketiga adalah jari-jari keras. Jari-jari keras ini sudah mengeras dan sudah berbentuk duri, tidak beruas-ruas, dan pada ujungnya tidak bercabang. Adapun jari-jari sirip pada ikan tongkol yang telah saya hitung yaitu jari-jari sirip pada sirip punggung yaitu 27 buah, pada ekor 35 buah, pada sirip dada 12 buah, pada sirip jari-jari sirip perut 10 buah, dan jari-jari sirip pada anus yaitu 20 buah. Sampai di sini identifikasi ikan tongkol yang saya identifikasi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Syara, NIM 19030239. Saya akan menjelaskan tentang linea lateralis atau gurat sisi. Jadi linea lateralis atau gurat sisi adalah organ penerima getaran yang dapat mendeteksi suara dalam jarak jauh. Linea lateralis atau gurat sisi umumnya berwarna keputih-putihan. Pada semua jenis ikan pasti memiliki linea lateralis atau gurat sisi yang berbeda warna maupun strukturnya. Pada ikan bandeng, terdapat linea lateralis di bagian tengah badannya, mulai dari ujung kepala sampai ujung ekor. Jadi, fungsi dari linea lateralis atau gurat sisi adalah sebagai sensor pendeteksi pada lingkungan ikan untuk mengetahui berapa dalam dan besar kecilnya tekanan di dalam air. Sekian penjelasan dari saya yang berjudul linea lateralis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fadilah, NIM 19030221. Saya dari kelompok 5. Ingin menjelaskan tentang sistem integumen pada ikan tongkol. Sistem integumen merupakan bagian tubuh ikan, atau dengan kata lain merupakan struktur penutup dari tubuh ikan yang berada paling luar tubuh ikan dan merupakan pelindung tubuh. Sistem integumen pada ikan bervariasi, oleh karena itu fungsi sistem integumen ikan pun menjadi bervariasi antara lain sebagai berikut, yaitu sebagai pelindung secara fisik maupun mekanik, sebagai pelindung dari hewan lain yang merupakan predator atau musuhnya. Ada pula pada sebagian jenis ikan, merupakan alat ekskresi dan digunakan dalam proses osmoregulasi. Mengenai ikan tongkol, yang pertama klasifikasinya, ikan tongkol termasuk ordo Perciformes, subordo Acanthuroideae, famili Scombridae, dan spesies Eutinus affinis. Sistem integumen pada ikan meliputi kulit dan derivat-derivatnya. Derivat-derivat kulit antara lain sisik, jari-jari sirip, lendir, dan kelenjar racun. Sisik pada ikan dapat dibedakan atas 5 tipe, yakni kosmoid, ganoid, plasoid, cycloid, dan stenoid. Jari-jari sirip pada ikan dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu jari-jari keras, jari-jari lemah, dan jari-jari lemah mengeras. Sedangkan kelenjar racunnya hanya terdapat pada beberapa jenis ikan saja, seperti ikan pari, ikan cucut, dan ikan sembilang. Jadi, pada ikan tongkol dia memiliki kromatopor atau butiran-butiran pigmen merupakan warna yang sesungguhnya.
Warna kulit yang menutupi tubuh ikan pada bagian atas dia berwarna hitam atau melaropor, dan pada bagian bawah berwarna putih atau leukopor. Bentuk sisiknya, untuk pada ikan tongkol, sisik ikan tersebut termasuk pada golongan sisik stenoid. Sisik stenoid ini terdapat pada ikan bertulang sejati atau teleostei yang mempunyai jari-jari sirip keras. Berbentuk pipih, tipis, dan transparan, tidak mengandung dentin atau enamel, serta pada bagian posterior terdapat semacam duri-duri kecil atau stemi. Pada bagian luar sisik terdapat tonjolan-tonjolan melingkar atau sirkuli dan garis memusat atau radius. Bentuk rangkanya. Pekerjaan urat daging atau otot untuk setiap aktivitas kehidupan hewan sehari-hari sangat penting, dari mulai gerakan tubuh hingga kepada peredaran darah. Kegiatan utama gerakan tubuh disebabkan karena keaktifan otot tersebut. Secara fungsional, otot ini dibedakan menjadi dua tipe, yaitu yang di bawah rangsangan otak dan yang tidak di bawah rangsangan otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izamenda Syafril, NIM 1903077, akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan pada ikan tongkol. Sistem pernapasan ikan tergantung pada suatu organ utama yang disebut insang. Insang pada ikan berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil respirasi. Organ insang juga berhubungan langsung dengan pembuluh darah, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran langsung antara oksigen dan karbon dioksida. Ikan memiliki dua alat pernapasan, yaitu yang utama yang adalah insang, dan yang tambahan yang berupa kantung udara, gelembung renang, kulit, kantung uning telur, dan lain-lain. Pada ikan bertulang sejati, insangnya dilengkapi dengan tutup insang. Sedangkan pada ikan bertulang rawan, insangnya tidak mempunyai tutup insang. Pada ikan tongkol, terdiri dari sepasang lembaran insang berwarna merah, bentuknya seperti sisir, tersusun atas lamela-lamela, dan mengandung banyak pembuluh darah. Mekanisme pernapasan ikan tongkol diatur oleh mulut dan operkulum. Ketika operkulum dan mulut membuka, air yang mengandung O2 masuk dalam mulut. Insang yang kaya kapiler akan mengikat O2 dan CO2 dilepas. Ketika mulut dan operkulum menutup, air keluar melalui celah insang membawa CO2. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan ikan tongkol. Jadi sebelum saya menjelaskan sistem pencernaan ikan tongkol, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Prenia Tasidopu, NIM 1903022069, MSPA. Jadi sistem pencernaan ikan tongkol ini dari Laboratorium Ikhtiologi. Jadi sebelum masuk ke sistem pencernaan, kita akan membahas tentang apa itu ikan tongkol, sifat ikan tongkol, dia termasuk hewan apa, dan bentuk tubuh ikan tongkol. Yuk, mari kita saksikan. Jadi ikan tongkol itu memiliki ciri-ciri morfologi sebagai berikut, yaitu mempunyai bentuk tubuh pasiform dan memanjang. Panjang tubuh kurang lebih dari 3-4 sampai dengan 3,6 kali panjang kepala dan 3,5-4 kali tinggi badan. Kedua rahang mempunyai satu sering gigi berbentuk kerucut. Panjang kepala kurang dari 5,7 sampai 6 kali diameter mata. Selain itu, ikan tongkol adalah ikan pelagis yang merupakan salah satu komoditas utama ekspor Indonesia. Selain itu, ikan tongkol itu memiliki nama latin. Nama latin ikan tongkol ialah Eutinus affinus. Nah, jadi kita masuk ke sistem pencernaan ikan tongkol. Yaitu sebelumnya kita akan menjelaskan tentang pencernaan. Pencernaan adalah sebuah proses penyederhanaan makanan dengan melalui mekanisme fisik dan kimiawi hingga menjadi bahan makanan yang mudah diserap dan disebarkan secara umum menyeluruh dalam tubuh melalui sistem peredaran darah. Ikan menelan makanannya tanpa dikunyah dulu dan kemudian dicerna secara enzimatis dalam lambung dan usus. Lambung dan dinding usus mengandung sejumlah kelenjar mikroskopis yang mengeluarkan enzim pencernaan segera setelah makan dimakan. Pada jenis ikan bertulang banyak atau bony fish, salah satunya ikan tongkol ini, enzim diproduksi tidak hanya oleh lambung dan usus tetapi juga oleh
politi cairca yang menempel oleh tubuh yang terdapat pada usus, hati, bagian bawah dari lambung. Organ ini tidak ditemukan pada kelompok vertebrata yang lain atau bahkan pada ikan bertulang belakang. Organ pencernaan pada ikan tongkol itu atau etanus avoides itu yaitu pankreas sebagai keranjang pencernaan pada ikan yang berfungsi menghasilkan enzim pencernaan yang membantu dalam proses pencernaan. Pankreas memiliki dua sel yaitu eksokrin atau menghasilkan sistem pencernaan protease, amilase, dan lipase, dan sel endokrin atau menghasilkan hormon yang berhubungan dengan kapiler darah. Pankreas juga berfungsi mensinkronkan enzim dan bikarbonat yang berperan dalam pencernaan makanan serta menghasilkan hormon insulin. Selain itu, pankreas berdekatan dengan usus depan atau lambung. Saluran pankreas ini bermuara pada usus depan, warnanya kekuning-kuningan. Pada mulut ataupun rongga mulut, ikan diselimuti oleh sel-sel penghasil lendir yang berperan mempermudah jalannya makanan ke reguler berikutnya, dan juga terdapat organ pengecap yang berfungsi mengoleksi makanannya. Dan faring pada kelompok ikan filter berproses untuk menyaring makanan yang terjadi pada rekrem faring karena tapis insang mengarah ke rekreman faring. Lapisan permukaan faring hampir sama dengan rongga mulut dan kadang masih ditemukan organ pengecap. Jika material yang masuk ke makanan, maka material itu akan dibuang melalui celah. Yang terakhir, emput itu berbentuk bulat, berwarna kehijau-hijauan, terletak di sebelah kanan hati dan salurannya, bermuatan atau bermuara pada lambung. Fungsi empedu adalah tempat menyimpan cairan empedu dan mengalirkannya ke usus apabila diperlukan. Dan juga jika kekurangan empedu dapat menurunkan lemak dan kekurangan vitamin-vitamin yang hanya larut di dalam lemak. Baik, sekian dengan penjelasan sistem pencernaan yang terdapat pada ikan tongkol. Terima kasih.